Ternyata MBTEC tidak hanya digunakan untuk produk otomotif saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai produk fashion. Nah, kebetulan saya sudah berada di salah satu percetakan yang menggunakan bahan MBTEC sebagai bahan dasarnya. Nah, kita mau cari tahu produk apa saja yang dibuat. Mari kita lihat. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mas Rian ya. Halo Mas ya, Rian. Halo. Mas Rian ini dari tukangprint.com. Jadi Mas Rian bisa cerita sedikit ya Mas Rian. Ini produk-produk ini sebenarnya apa Mas? Sebenarnya tukangprint.com itu basically ada percetakan. Nah, jadi kita adalah mencetak tuh media di kertas, terus media di akrilik, di PVC, kartu segala macam. Cuma kalau kita lihat sekarang ini kan di dunia percetakan sudah mulai menurun. Okay, udah paperless segala macam, orang sudah berubahnya ke era digital. Nah sekarang kita dari tukang print coba bikin satu produk yang buat fashion. Oke. Nah kalau kita lihat sekarang kan tujuan market kita adalah wanita dan anak-anak muda. Oke. Nah salah satu produk yang kita coba bikin adalah tas. Ini ada beberapa tas, mungkin ini adalah clutch bag yang paling simpel. Simpel ya. Ya dan ini kita coba tampilin beda, kenapa beda? Karena kita coba print, jadi setiap customer mau apa semua bisa custom. Oh gitu, jadi ini berarti berdasarkan order ya Mas ya? Betul. Warna-warna atau motif-motif ini betul, semua bebas ya berdasarkan order. Jadi kalau misalnya mau order ini gambar keluarga, gambar anak, bebas. Menurut Mas, ini kira-kira kalau misalnya produksi gini Mas, ini yang harus dilakukan tuh Mas, kalau misalnya ada customer mau datang tuh kira apa? Nah pertama kali ya mereka harus siapin desain. Oh, nah desain okay. Habis itu tinggal desain dimasukin aplikasiin ke dalam size ukurannya. Nah habis berapa itu jadi luas? Betul. Kita plot potong, kita potong di mesin, mesin potong. Nah habis itu baru kita print. Nah habis itu baru dibawa ke tukang jahit ya, untuk difabrikasi. Ini, ya. Kalau yang kayak gini kan basically-nya ini adalah warnanya hitam. Jadi kita cuma print. Oke, yang print ini berarti yang putih Nah, kalau ini kebalikannya. Ini adalah basically-nya warnanya putih off-white kayak gini. Jadi kita print. Mas, kebetulan teknik print ini kan udah lumayan lama nih Mas. Nah ini kalau dibandingin sama yang tukangprint.com nih bedanya apa Mas? Oke, nah saya ambil contoh nih ini ya. Ini adalah jok motor. Mungkin jok motor yang dijual di pasaran, itu mereka ada yang gambar segala macam. Nah bedanya sama punya kita. Kita bisa ngeprint di bahannya yang big dot. Yang big dot kayak gini kita bisa print. Nah ini warnanya putih. Terus warna hitam bisa kita kasih. Karena kelebihan kita adalah kita cari tinta putih. Nah, terus kelebihan yang kedua adalah ini kan UV itu adalah ultraviolet. Jadi memang kalau dijemur atau apa, memang dia durability-nya udah lama banget. Okay. Nah, bedanya kalau yang lain mereka adalah basically adalah warnanya putih, di print lah color. Nah, di print color itu mereka cuma punya mesinnya 4 CMYK. Jadi lama-lama kena matahari pasti pudar. Okay. Nah, kalau ini pabrikan bilang mungkin 4-5 tahun nggak bakal pudar, walaupun dijemur gitu. Karena memang dia peruntukannya buat di outdoor. Nah, sama gitu. Buat di tas ini. Nah, kelebihan yang lain adalah kalau kita putar-putar begini, ini tintanya nggak bakal pecah. Memang UV itu banyak tipe-tipe tintanya. Nah, yang kita pakai ini adalah tinta yang fleksibel. Jadi fleksibel itu adalah kalau di karet, di busa, di kulit, dia nggak bakal rontok. Dan ini satu lagi, tinta UV itu ramah lingkungan. Oke. Jadi dia nggak mengandung limbah. Jadi anak-anak juga aman ya maksudnya? Aman, ya. Jadi dia nggak ada solvent yang berbahaya dan dia nggak bau. Dan dia langsung kering. Nah, itu kelebihannya UV.
Nah, rencana ke depan gimana? Lebih mau ngembangin desainnya atau mungkin mau mengembangkan sistem marketing atau gimana, Mas? Kedepannya sih, kita memang basically-nya online ya, tukangpre.com itu ya kan. Jadi kedepannya saya akan coba edukasi ke para reseller gitu ya. Nah, ini salah satu kan local pride yang kita coba yang bikin. Yang mau dikembangkan gitu. Juga, yes, Mas. Yes, betul. Karena kebetulan juga masih lumayan baru ya, Mas. Betul, ya. Betul. Kalau fashion sih, rencana kita ke semua kali ya, Pak ya. Mungkin ke tas nanti, ke sendal, ke sepatu gitu ya. Jadi sebenarnya baru awal aja, Mas ya. Nanti yes. Bisa dikembangkan pasti. Lagi, bisa lebih luas lagi, Mas ya. Pasti. Kebetulan kita pakai bahan kulitnya nih Embitech. Kita okay. Pakai brand ini. Okay. Nah, kenapa kita pakai Embitech? Karena di pasar, di market, ini yang paling gampang kita temuin. Dan varian warnanya banyak banget. Okay. Nah, jadi karena Embitech memang basically dia buat di interior otomotif. Ya udah, kita yakin bahwa produk ini aman dan kuat buat 2 tahun, 3 tahun disimpan, dijemur juga masih okay. Oke, Mr. Clovers, jadi itu tadi bincang saya bersama Mas Rian dari Tukang Print. Jadi kalau kalian mau bikin custom tas seperti ini atau mungkin juga jok motornya dicetak seperti ini, bisa juga nanti dicek ya di Instagramnya, Mas ya. Yes. Ada di Tukang Print sama di website tukangprint.com. Tukangprint.com atau juga bikin datang ke sini langsung, Mas. Alamatnya di mana, Mas? Di Cempaka Putih. Oke, sampai ketemu di liputan lainnya. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel YouTube MBTV. Saya Arif Nurdidis, sampai ketemu.